Bisa-bisanya lu sendirian ke sono, lu kurang ajar. Tahu. Dia ke ini gudang, ke gudang sendirian. Mesen dead rabbit. Kurang ajar ya. Gila lu, Bas. Iya. Bisa-bisanya lu kagak besok-besok, Bang, kalau mau kan balik lagi di channel Raja Kong sama Raja Kong sendiri di sini. Oke, seperti yang kalian tahu kalau gua tuh punya toko vape store dan kali ini gua mau ngelakuin shop tour. Oke, jadi bukan room tour tapi shop tour ya, oke. Langsung aja kita ke toko yuk. Let's go. Ya ini dia dari tempat gue nih tokonya nih ya, emang nggak pakai AC, nggak pakai kaca, tapi plafonnya lumayan tinggi biar masih adem. Apa? Makan, Bas? Iya. Emang Bas lagi nungguin. Makanannya buat dia jadinya, karyawan terbaik. The best employee, sama aja. Nah, jadi begini tampak depannya, teman-teman. Ntar kita pakai sendal dulu. Kita jelasin mulai dari depan. Kita ada kursi buat yang nanya-nanya. 3, 1, 2, 3. Buat yang nanya-nanya, kalau lagi nanya-nanya atau lagi nunggu coiling. Di coiling nama si Sabab. Ini namanya Sabab, guys. Babas. Oke. Okay. Dan di sini ada etalase kecil yang buat menampung segini banyaknya barang. Segini banyaknya barang ini kita tampung di sini semua. Oke, kita geser ke kanannya, ada meja kerja. Ya, si Babas yang menyimpan tester-tester yang kita pindahin semua. Udah kok berantakan banget ini, Bas. Iya, tikus biasa. Ada tikus naik-naik sini. Naik loh, Bos. Dipain, yang ngapain dia berantak-berantakin ini? Oh, ini. Di sini ada mousepad. Biar coilingnya nggak ngelecetin si mejanya ini yang lumayan. Barcode-barcode. BCA, Kiris. Ini desain sendiri nih, guys. Everyday is good to vaping. Diskon spesial. Cuma handcheck aja. Dan di sini ada khusus buat saltnik kan. Saltnik, semua saltnik kan. Saltnik. Yang kita kasihin lampu nih bikin sendiri nih, guys. Dudukannya bikin sendiri. Ini juga per lanyard dan Under Armour, keren ya. Dan freebase ada banyak. Ini kelihatannya dikit karena kita satu varian satu gak baris ya, guys. Satu varian satu baris, nggak dijajar kayak gini nih, guys. Nggak dijajar kayak gini kita. Nah, kita nggak kita jajar begini ya. Jadinya. Kalau gini kelihatan banyak sih, emang iya gitu. Tapi kita variannya banyak ya, guys. Banyak. Gitu. Dan ini juga dikasih lampu yang sama nih, tapi 2 biji. Ini bisa jadi lighting juga, lighting kalau misalkan bikin video. Multifungsi gitu. Dan yang di sini flash sale-an. Ada sofa dan meja, sebelah situ juga ada sofanya. Speaker kita pakai kecil-kecil aja, guys. Dan ini backdropnya kita pakai bambu-bambu dan baling-baling bambu. Oke.
Ya, nggak luas sih, kecil segini doang. Di atas, atasnya tinggi tuh, jadi kita nggak kepanasan di sini. Karena fun fact aja, jarak dari sini ke atas itu tuh menentukan suhu ruangan. Jadi biasanya di rumah-rumah Belanda yang nggak ada AC-nya, rumah Belanda zaman dulu ya, itu atapnya gentengnya tinggi-tinggi, plafonnya tinggi-tinggi. Karena apa? Karena si genteng ini itu tuh mengantarkan panas dari matahari dari atas, mengantarkan sinar matahari. Nah ini juga otomatis panas. Nah kalau makin tinggi dia makin sirkulasi udaranya bagus dan panasnya itu nggak ini. Makanya kalau misalkan teman-teman gentengnya pendek-pendek, atapnya pendek-pendek, itu berasa panas men, berasa panas. Mantapnya Webster gue. Mau kamar mandi naik lantai 2 gitu bang. Tempat tongkrongan ini guys. Jadi teman-teman bisa beli vape, beli liquid, nongkrongnya di atas. Toko siapa lagi yang bisa begitu? Bisa mesen-mesen kopi juga, segala macam kopi banyak deh. Gue mau cuci tangan, by the way, gue tadi abis makan, gue belum cuci tangan. Gue makannya pakai satu tangan, tangan kanan, walaupun kidal. Walaupun gue kidal, kalau makan pakai tangan, maksudnya makan tanpa sendok, gue makannya pakai tangan kanan dulu bisa. Jadi kalau pakai sendok, tetap pakai tangan kiri. What is it of the day? Tuh, guys, buset dah, nongkrongnya di atas. Ada daun-daunan plastik. Free wifi buat yang miskin kota. Ini foto gue kalau lihat dari atas pemandangannya. Itu si cantik tuh di bawah tuh. Si cantik dan menawan yang baru dicuci. Yang sekarang udah gerdeng lagi kan. Sektor mana ya mau kamar mandi aja naik atas, tongkrongannya segede gini nggak ada, pintu doang. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton dan sekian aja video dari Raja Kong. Buat teman-teman yang mau mampir bisa langsung aja ke Finco Vape yang alamatnya udah gua taruh di link deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang mau belanja, kalau teman-teman bilang tahu dari YouTube, gua kasih diskon. Oke, sekian aja, and we will see you in the next video. Raja Kong Chaps.